Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Terima kasih sudah ngeklik video ini. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe serta nyalakan loncengnya guys. Oke guys, ada sebuah requestan daripada teman-teman sekalian di Instagram, yaitu patutlah viral lihat cara pelajar pondok ucap terima kasih buat frontliners. Oke. Dan masya Allah ya, insya Allah pelajar-pelajar pondok itu semua dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala ya. Semoga kita semua juga diberikan kesehatan selalu, dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada COVID-19 ini. Oke, langsung saja guys, kita play videonya. Let's go. Oke, dari channel Harian Semasa guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada semua petugas frontliner di PKRC Kepulauan ini, kami daripada Madrasah Hababul Mustafa Islamiyah mengucapkan jutaan terima kasih yang sekalung budi setinggi-tingginya kepada pihak puan-puan kerana telah menjaga kami sepanjang kami di sini. Allah. Kami tahu betapa pengorbanan puan-puan bukan kecil. Puan-puan tinggalkan keluarga di rumah, puan-puan tinggalkan anak isteri, puan-puan tinggalkan kehidupan puan-puan untuk menjaga betul, kami. Betul. Yang sakitnya kami, yang susahnya puan-puan. Walau bagaimanapun kami merasakan sungguh-sungguh bahawa apa yang telah Tuhan-Tuhan berikan kepada kami tak mampu kami balas. Cuma kami bermohon agar Allah memberikan kebaikan yang seluas-luasnya kepada Tuhan-Tuhan. Amin. Dan sentiasa menjaga keluarga Tuhan-Tuhan daripada wabak ini dan akan memberikan kebaikan kepada Tuhan di dunia dan akhirat. Amin. Dan kami mohon juga Tuhan-Tuhan akan diberikan ganjaran yang sebaik-baiknya oleh Allah. Amin. Kami tak mampu nak balas. Dah betul. Lagi buat sakit, buat susah pula. Tapi Tuhan-Tuhan tidak pernah membuat kami rasa kecewa. Dan sungguh inilah kebaikan yang kami rasakan hidup macam berkeluarga. Terusnya saya minta ini sedikit sumbang sikit kepada kita, tanda penghargaan kita kepada frontliner yang bertugas di PKRC Kepulauan ini. Bismillah. Oke. Itulah tadi ucapan terima kasih daripada mudir madrasah ya, beserta anak-anak di sini, anak-anak didiknya mungkin. Masya Allah, pelajar-pelajar pondok. Oke, dan ini mungkin terjangkit COVID-19 dan alhamdulillah berkat apa nama ya, rawatan daripada
frontliner yang ada di sana, alhamdulillah mereka boleh balik atau mungkin seperti itu. Dan ini merupakan sebuah hal yang memang wow, keren banget guys. Memang seperti inilah yang kita ajarkan kepada anak-anak didik kita, tentunya kalau di pondok ya. Istilahnya senantiasa berterima kasih kepada siapapun yang telah menolong ataupun membantu kita. Oke, mari kita baca komentar-komentar daripada netizen yang ada di bawah video ini. Let's go. Oke, alhamdulillah saya mendengar pelajar-pelajar yang bijak menghargai pengorbanan frontliner. Semoga adik-adik semua berjaya di dunia dan akhirat. Amin. Tersentuhnya hati dengar walaupun bukan frontliner. Oke, walaupun gaya santai tapi tetap rasa sedih betul, guys. Alhamdulillah Al-Qur'an penuh di dada. Aku training menjadi hamba-Mu ya Allah seperti mereka itu semua. Bantulah aku dan frontliner semua. Amin. Semoga semua diberkati Allah dan melindungi kita semua. Amin. Bagus sungguh budi bahasa dia orang ini, jenis kenang budi. Alhamdulillah semoga mereka sehat senantiasa dan semua frontliner dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selamat semua. Semoga Covid ini cepat-cepat Allah angkat. Amin. Dan kita semua selamat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita orang Melayu kaya dengan budi bahasa. Alhamdulillah betul. Ya Allah lindungilah kami semua dari COVID-19 ni dan lenyapkan COVID-19 ni daripada muka bumi ini. Amin. Terima kasih frontliner dan kerajaan Malaysia. Oke. Okay. Semoga abang ni semua diberkati. Amin. Semoga kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dari tumpang sedih tengok, terima kasih kepada frontliner. Semoga Allah dapat balas jasa anda semua. Cantik sebenarnya bahasa orang Melayu yang lembut lagi sopan. Semoga anak-anak kita ada bahasa yang baik dan kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Oke okay, guys. Ya itulah tadi video sekaligus komentar-komentar daripada netizen. Dan ya budi bahasa yang disampaikan ataupun tutur kata yang disampaikan oleh mudir madrasah tadi memang sangat-sangat bagus sekali. Dan juga lagu ini saya jarang sekali mendengarnya sekarang ya, karena awal-awal COVID itu banyak sekali yang dengar. Mungkin karena jangkitan COVID-19 itu semakin besar lagi di Malaysia, maka lagu ini diangkat lagi. Maksudnya banyak sekali orang yang menyanyikannya untuk frontliner semua. Dan sangat-sangat bagus sekali guys. Apa yang dikerjakan oleh mereka ini perlu diapresiasi, karena dengan mereka kita semua bisa dirawat ya kan. Kita semua nih boleh sembuh ya kan, berkat bantuan daripada mereka. Memang semua penyakit itu datang dari Allah dan menyembuhkan adalah Allah, tapi ada tangan-tangan lain, istilahnya manusia yang memang membantu kita. Macam itulah, kita tetap memohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan kita. Tapi kalau tanpa ada obat, ada yang merawat, ada orang yang ahli, maka tak akan boleh ya kan. Nah itulah. Oke, dan semua komentar daripada netizen semua mendoakan ya kepada frontliner dan juga orang-orang yang terjangkit COVID-19 semoga segera sembuh, dipulihkan dan sehat selalu. Dan banyak juga yang berdoa kepada Allah agar supaya COVID-19 ini hilang, termasuk saya juga senantiasa berdoa macam tu. Sebab ya kalau dah tak ada COVID-19 tu, kita boleh ke mana-mana kan, termasuk ke Malaysia, Singapura, Thailand ya, semua keluar negeri dia boleh macam tu. Oke, itu saja reaction kali ini. Semoga kawan-kawan suka. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel saya. Jangan lupa juga untuk senantiasa doakan frontliner kita dan juga orang-orang yang sakit. Semoga senantiasa diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, saya pamit undur diri. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.